lainnya. Dan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan keliling hutan. Sebelum kita mulai, Ibu Nia mau tanya dulu, di hutan itu biasanya ada apa saja ya? Babi hutan, rusa, singa, harimau, ular, rusa, dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali hewan yang tinggal di hutan. Sama seperti yang akan kita baca kali ini, Pipo. Kita akan baca dari sebuah buku cerita. Penasaran buku ceritanya seperti apa? Penasaran! Mau tahu buku ceritanya seperti apa? Mau! Yuk kita lihat sama-sama ya. Buku ceritanya adalah ini dia, Mega Pop-Up Jungle. Sebelum kita mulai baca bagian dalamnya, Ibu Nia mau tanya dulu nih sama Pipo. Di bagian depannya ada hewan apa saja ya? Singa, ular, monyet, dan burung kakak tuas. Ada apa itu yang kecil? Ada kupu-kupu. Di dalamnya pasti ada lebih banyak lagi hewan-hewan. Pipo mau tahu ada hewan apa saja? Mau. Kalau begitu kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Ini dia. Ternyata ada siapa ini? Singa. Ada singa. The sun is rising in the jungle and noisy lion is waking up. Dia bangun tidur. Suddenly, he hears loud noise. Who can that be? Asks noisy lion and sets off to find out. Dia penasaran, itu suara siapa ya? Dia lalu ingin pergi mencari asal suaranya. Nah, di bagian halaman ini, selain si singa ini, si lion ini ada hewan apa lagi ya? Bulon, kumbang, semut, dan kupu-kupu. Wah, ada berapa kupu-kupunya? Dua. Oke, satu, dua. Kalau begitu kita cari tahu ya, itu tadi suara ributnya siapa yang ingin diketahui oleh si noisy lion. Kita ke halaman selanjutnya. Dia bertemu dengan... Dia bertemu dengan hewan, apa ini Pipo? Burung kakak tua. Okay. Noisy lion calls to the parrot in the treetops. Were you making a loud roaring sound this morning? He asks. Si lion bertanya sama si burung kakak tua. Lalu burung kakak tua menjawab, No, not us, replied the parrots as they flapped their wings. Squawk, squawk, squawk. Sekarang sama-sama semua kita kepakan sayapnya. Satu, dua, tiga. Squawk, squawk, squawk. Ternyata suara ribut yang dicari tahu oleh si singa tadi bukan suara dari si burung kakak tua. Kalau begitu kita sekarang cari tahu ya, suara siapa ya. Selanjutnya singa pergi berjalan menuju ke bagian hutan yang lain dan bertemu dengan... Ternyata bertemu dengan kawanan hewan apa ini? Monyet. Bertemu dengan sekawanan monyet. Next, noisy lion sees the monkeys swinging through the trees. Were you making a loud roaring sound this morning? He asks. Dia bertanya kepada monyet-monyet ini dan lalu monyet-monyetnya menjawab, No, 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 us! Replied the monkeys, munching bananas. Sedang apa mereka? Sedang bermain di pohon-pohon, di pohon lain, dan sambil memakan pisang, buah kesukaannya. Wah, ada berapa monyet di dalam halaman Satu, ini? Satu, dua, tiga. Ada yang sembunyi juga di balik daun-daun. Nah, kalau bukan suara monyet, lalu suara siapa ya? Singa ingin tahu. Dia lalu pergi lagi menuju bagian hutan yang lain. Dan kali ini singa pergi ke... Wah, dia pergi ke tepi sungai. Dan melihat ada hewan-hewan yang sedang bermain di air. Hewan apa saja ya? Hewan apa saja, Pipo? Katak, ikan, buaya, dan ular. Wah, ada ular juga di atas pohon. Wah, ada capung. Lalu kataknya ada berapa?
4. 1, 2, 3, 4. Oh iya ya, ada 4. Lalu ada 1 buaya dan ada 1, 2, 3. 3 ikan. Lalu si Noisy Lion bertanya, Noisy Lion finds his friend snake, crocodile, and frog by the river. Dia lalu bertanya, were any of you making a loud roaring sound this morning? He asked them. Lalu hewan-hewan yang lain ini menjawab, no, not us. They replied, croak, croak, croak. Ular bagaimana ular? Lalu buaya gimana buaya? Snap, snap, snap. Tapi ternyata yang bersuara tadi bukan katak, bukan buaya, bukan juga ular. Maka si Noisy Lion harus berjalan lagi mencari tahu siapa yang menimbulkan suara di pagi hari itu. Siapa ya kira-kira? Dan akhirnya dia berjalan dan melihat ada, wah, Noisy Lion is ready to give up when he hears rustling in the bushes. Suddenly, out jumps tiger. Ternyata ada siapa ini? Tiger. Roar! Oh, it was you all along, say Noisy Lion and his friends. It's going to be a very noisy day. Ternyata yang bersuara itu adalah siapa? Harimau. Wah, ternyata yang bersuara sejak tadi pagi itu adalah si harimau. Dan hewan-hewan lain semuanya sudah tahu yang bersuara itu si harimau. Singa juga sudah menemukan jawabannya. Lalu mereka semua berkumpul di hutan, sudah mengetahui dan ini pasti akan menjadi hari yang sangat berisik, katanya gitu. Semua hewannya berkumpul. Ada apa lagi tadi? Ada apa saja? Singa, katak, lebah, monyet, kupu-kupu, burung kakatua, buaya, ular, dan si harimau. Harimau. Dan akhirnya si singa sudah menemukan suara dari keributan yang dia dengar itu. Wah, itu dia tadi cerita dari buku Mega Pop-Up Jungle. Terima kasih ya teman-teman, kita sudah berjalan bersama-sama keliling hutan. Kita nanti akan jalan-jalan lagi ke tempat yang lain di kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa.